Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo Bu Putih. Wes, keren tenan. Oh, ini yang kemarin saya lihat di status ini berarti. Ini ya Bu. Ini dari mana nih bandanya bagus banget ini. Dari Sumatera tuh mungkin. Cantik sekali. Saya derek bikin konten ya Bu ya. Wah, kembang apa? Tapi sayangnya sekarang panas. Halo, halo, halo teman anggrek, sahabat anggrek semuanya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan semua ya. Kali ini Widi Orsid sedang bermain, sedang hunting atau bermain di tempat mitra anggrek di namanya Bu Budi. Di alamannya di Bantul, Yogyakarta, teman-teman. Semuanya penuh dengan bunga. Terus kiri kanannya sawah, depan sawah, belakang sawah. Depannya jalan sih, tapi depan jalan juga sawah. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, di like dan komen ya teman-teman. Wush, Vanda yang cantik, cantik nih, cantik dan subur. Ini murni panas sekali ya, ini full sun, full rain, betul-betul panas dari pagi sampai sore ini ya. Jadi memang saya baru tahu nih betul-betul panas, padahal di sini cattleya juga berbunga. Semuanya berbunga teman-teman nih. Cantik-cantik. Yang ini bertacong teman-teman. Bertacong yang kemarin sempat banyak orang nyari nih. Cantik dan panjang bunganya. Dan tidak hanya satu pohon bertacongnya di sini. Saat ini ke sini pada sore hari ya. Ini sore hari jam piro ya, Mam? Ini jam 3 saya dari rumah. Sekitar jam setengah 4 ini, teman-teman. Tapi masih panas, jam setengah 4 pun masih panas. Ini betul-betul di tengah sawah nih teman-teman ya. Dan ini anggrek bulan yang di bawah terik sinar matahari berbunga mekar. Tidak hanya satu, ini beberapa anggrek bulannya. Kuning cantik-cantik ini. Dan tidak hanya satu tangkai, dua tangkai, tiga tangkai. Dan betul-betul menarik sekali nih teman-teman ya. Penyiraman yang rutin karena betul-betul kering dan anginnya yang kenceng. Di samping itu, Bu Budi menggunakan pupuk organik cair. Namun dibelinya berbentuk spray gitu. Jadi dibelinya berbentuk spray, tidak tahu bahan dasarnya apa. Membeli dari temennya yang bikin. Katanya orang rumah sakit, orang Sarjito. Jadi nggak tahu ya, itu memang ramuannya gimana. Tapi pupuk organik cair katanya. Jadi anggrek bulannya ada beberapa banyak, ada 10 macam kalau nggak salah tadi, 10 atau 11 macam. Ini yang mekar kadang ada yang ditarik dalam teras, tapi mekarnya di panasan tadinya, baru ditarik ke teras. Karena yang di sini kan memang beliau karena yang aglonema daun-daunan, termasuk ada anggrek bulan ini karena sudah mekar di tengah panas baru ditarik di teras. Ini terus ada katreanya teman, baru mekar. Cantik sekali. Ini mekarnya juga di tadi di depan di tempat sinar matahari, baru setelah mekar baru ditarik ke teras ini, teman-teman. Cantik ya. Keren, 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 keren.
ini ada keritingnya juga teman-teman, keritingnya juga ada. Nah ini betul-betul ini di samping rumahnya, di samping kirinya ada anggreknya juga, tapi betul-betul full sun, ada di bawah sinar matahari tanpa dilindungi ya teman-teman. Kalau yang samping-sampingnya sempat ada paranetnya, tapi paranetnya pun hanya kecil, nggak ada banyak fungsinya sepertinya, karena memang betul-betul panas ya. Jadi kiri kanan sawah, belakang sawah, depannya juga sawah. Sekalian spraynya 50 itu. Apa ya? Nanti berhasil orang mau cari duit toh. Iya, iya. Gimana pesan gitu aja ini toh. Nek sudah ini, sebaik ini toh, suruh ini. Mesti. Tapi kan kasihan, Bu. Enggak, dia. Kasihan anggrenya, masa suruh beranak terus, enggak, suruh berbunga enggak, terus. Dia itu syukur dan berkembang. Iya. Dia itu enggak cuma berbunga aja. Akarnya, subur. Oh ya, akarnya juga subur, menunjukkan subur dan berkembang. Dan ini langsung dua spike bandanya. Wah, tetap enak tenang ini. Kayak gitu. Iya. Kayak gini ini juga habis. Cuman tempat bukan tempatnya enggak ya. Mendukung kayak jenengan. Mungkin mendukung banyak orang. Jadi Bu Budi ini punya vanda yang istimewa. Ini bunganya besar dan ini sekarang sedang beranak 7. Jadi Bu Buti juga mau carane mencarke ya, juga lihat YouTube bagaimana cara agar bisa. Ini jadi, ada yang gosong nih Bu. Ada yang gosong. Masih banyak kok itu tujuh, lebih banyak anaknya. Dokter Anek nih, dari unsur Dokter Anek silangan sama Golamu. Golam. 1, 2, 3, 4 sekaligus muncul. Kena panas juga di sini, iya, jangan berbunga. Ini enggak tak rombel. Bu Buti itu tinggal di sini mulai tahun berapa, Bu? Baru kok. Tapi sukanya anggrek juga baru. Baru udah lama. Jadi udah lama dari sebelum gempa, terus agak stop tuh karena gempa, terus pagar kok ambruk semua, terus tetap berbunga. Oh, gitu. Baru kritis lagi itu. Iya, iya. Ini teman-teman, siapa yang tahu ini jenis apa ini nanti bisa di komentar ya. Ini jenis apa saya juga enggak tahu. Saya bilang ini grama, tapi Bu Buti bilangnya bukan. Nanti yang tahu teman-teman bisa, ini amabilis. Betul-betul cantik, betul-betul keren ya. Betul-betul lengkap dan semuanya berbunga. Hanya ada 1-2 saja yang tidak berbunga. Mayoritasnya berbunga teman-teman. Saya kagum karena betul-betul di tengah sawah ya. Di tengah sawah yang meriah teman-teman. Ini yang tadi yang ini yang bukan grama sih. Saya spesies tapi namanya saya nggak tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan terinspirasi untuk membuat taman di tengah sawah. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir video nanti saya cantumkan nomor WhatsApp, nama kebun, alamat kebun kami, juga Instagram kami. Tapi jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Begitu teman-teman, terima kasih dan salam anggrek Indonesia.